tinggal di Jogahan, merangkap sebagai ketua di Babil Gerejo. Kegiatan sehari saya kalau di rumah membantu istri, yaitu bikin jualan gorengan, galundeng dan peyek, kemudian bikin cobek, kemudian membantu istri di rumah bersih-bersih. Ya, yang saya dapat lakukan, cuci piring, misalnya menjemur kerambi, cuci pakaian dan lain sebagainya, dan memberi makan kambing. Kemudian untuk kegiatan di kelompok di Babel, diadakan setiap pertemuan rutin itu tanggal 20 setiap bulannya. Kemudian kadangkala kita secara tidak langsung mengadakan survei tentang perkembangan pemberdayaan kambing untuk di Babel Bumi Rejo. Masih ada lagi satu kegiatan, yaitu di sawah. Kita pada saat ini sedang musim panen jeli. Jadi hari kemarin dua hari kita istilahnya panen jeli. Hambatan saya di dalam menghadapi di masyarakat, kalau untuk lingkungan RT itu tidak ada hambatan, karena mereka sudah mengetahui dan keadaan saya. Cuma untuk yang di luar lingkungan itu, mereka menyangsikan dengan kemampuan yang saya bisa, mereka masih sanksi. Cuma untuk khusus lingkungan juga, untuk saat ini setelah adanya desa inklusi, kita sudah mulai dihargai oleh di luar RT. Jadi sudah lingkungan pendudukan sudah menghargai saya. Ya, untuk pengembangan dari usaha tersebut, kesulitannya mereka suka tidak percaya, mengambil kalau di Babel itu tidak mempunyai kemampuan. Padahal kami dalam mengelola umpamanya tanam padi, kalau dilihat itu hasilnya ya tidak jauh dari mereka yang bukan di Babel. Kami di Babel telah diberikan pemerintah desa dengan adanya aksesibilitas, yaitu berupa ram dan berupa pelengsengan untuk kami, pelengsengan untuk yang pengguna kursi roda, kemudian untuk ram itu untuk bukan kami bagi tunanetra. Ketipanan saya di kegiatan di Desa Berjo, pertama di tingkat pendukungan saya selalu diajak untuk musdus, musyawarah perdusunan. Kemudian untuk tingkat desa saya suka diajak di musdes, kemudian diajak di musrimbangdes, yaitu untuk mengawal perkembangan pembangunan di pendukungan. Dan saya mengusulkan untuk dana pemberdayaan bagi kelompok difabel khususnya Desa Bumerjo. Dengan adanya organisasi, maka berkumpullah kami kaum penyandang difabel di balai desa, saling tukar pikiran, saling tukar pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terdapatlah sekelompok pengorganisasi yang harmonis yang tetap berjalan sampai kini. Kami pun, saya sebagai ketua difabel, banyak dukuh-dukuh yang kenal saya, yang tadinya belum kenal sekarang kenal, memberi semangat supaya tetap dilanjutkan dengan adanya kelompok di Babel Bumi Rejo. Jadi di Babel itu sejak tahun 93, tepatnya itu 26 Maret 1993. Itu karena kecelakaan mengambil kelapa, sehingga ada apa di tulang belakang ini bermasalah gitu loh. Sehingga sampai saat ini kedua kaki tidak bisa sepenuhnya untuk berjalan. Okay. Inklusi di masyarakat itu hambatannya apa ya? Di Babel itu kadang dipandang sebelah mata, sehingga kurang diakomodir. Jadi bagaimana kita harus bisa mensosialisasikan di Babel itu diterima di masyarakat. Jadi kita harus menghilangkan diskriminasi-diskriminasi yang ada di masyarakat, sehingga kita bisa diterima di masyarakat. Thank you.
bersosialisasi di masyarakat, saya rasa tidak begitu ada. Cuman karena waktu kecil saya merasa saya sendiri berbeda, itu yang menghambat dalam bersosialisasi justru dari dalam diri saya sendiri. Saya merasa minder. Tetapi kalau dari masyarakat sendiri, mereka tidak pernah yang seperti apa ya, menyendirikan saya. Ditambah juga kami setelah ada kelompok di Fabel Desa ini, kami kemarin itu sekarang sudah melayani e-warung. E-warung ini adalah melayani dari PKH dan juga non-PKH berupa BPNT. Nah ini semula karena kami, kegiatan kami dari kelompok di Fabel Desa itu aktif, sehingga kami ditawari. Karena untuk menjadi warung ini khusus untuk Kulon Progo harus dari bubel, sedangkan kami bukan bubel namun ada kegiatan secara aktif, sehingga kami diajukan dan alhamdulillah kami pun sudah melaksanakan dengan baik. Ditambah itu pula di Kulon Progo ini kemarin sudah ada kerjasama dengan Dinas Koperasi UKM. Ini kami, warung kami diberi nama Tomiku. Nah, Tomiku ini kemarin kerjasama dengan Dinas Koperasi UKM dan juga Alfamart.